Setelah perjalanan kami ke kebun teman-teman, kami sama-sama dengan istri saya jalannya sama sudah perlu di potong sudah nih teman-teman. Oh, ini kayu orang bikin rumah mah kali ini atau pondok di kebun. Oke, kami sudah sampai di kebun ini teman-teman. Kerja kami ini hari mau pangkas juga nih. Pangkas dahan-dahan kuku yang perlu dibuka. Tuh. Perlu sudah dipangkas. Oke, teman-teman. Sini selalu kami berhati-hati teman-teman. Saya punya pondok kebun di sana sebelah bawah. Jadi ini di sebelah atas. Kalau berihat selalu kami berarti bawa puku mata kucing ini. Tuh, saya punya kursi. Kursi pejabat. Ini teman-teman kursi malas. Ini sudah kena pangkas yang tipu hari dan belum lagi siap, besar lagi tidak kena pangkas, jadi terpaksa kami sambung kerja.
Oke, teman-teman, inilah keadaan toko yang sudah dipangkas. Beginilah keadaan buah koko yang sudah dipangkas, teman-teman. Dan nampaknya buahnya sudah mulai membesar. Dan tidak lama lagi akan masak dan sesuai untuk dituai. Tapi masalahnya bagi kami sebagai penanam-penanam koko, kami tidak lari daripada masalah sewaktu buah ini sudah masak, karena buah ini pasti akan diserang oleh pemakan-pemakan buah ini seperti tupai. Dan ini menyebabkan mengurangkan pendapatan bagi kami sebagai penanam-penanam koko ini. Mari kita lihat contoh buah yang sudah diserang oleh tupai. Oke. Tuh, teman-teman. Ini adalah buah yang sudah dimakan tupai. Dan sebenarnya buah ini belum lagi matang, masih muda, namun tupai sudah memakannya. Dan inilah yang paling rumit bagi penanam-penanam koko, karena dengan serangan-serangan tupai ini akan menyebabkan mengurangkan pendapatan bagi penanam-penanam koko. Oke, bagi teman-teman yang di luar sana, kalau ada tips untuk bagaimana untuk membenteras serangan-serangan tupai ini, sila komen di video saya. Oke, teman-teman, terima kasih, dan sampai di sini saja pada kali ini. Jumpa lagi.